Kita beralih ke informasi lainnya. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur menyebabkan sungai Olvanum meluap. Seorang ayah bersama dua anaknya terjebak dalam mobil dan tak bisa keluar dari dalam mobil. Aksi heroik Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat nekat menerobos banjir saat hendak membantu sebuah mobil yang terjebak dalam banjir. Di dalam mobil terdapat 3 orang penumpang yang terdiri dari 2 anak serta seorang ayah. Arus sungai yang semakin deras membuat Gubernur NTT nekat keluar dari mobilnya untuk menolong penumpang mobil jeep. Proses evakuasi sempat kesulitan karena dilakukan dengan peralatan seadanya. Selama 2 jam, proses penyelamatan berlangsung dramatis. Tidak ada jalur alternatif, membuat rombongan pun terpaksa nekat menerobos derasnya arus banjir.